Gila nih hujan ini terus banget ya, sampai basah semua nih bos, basah kopi basah, lalu jaket juga basah. Untung sih saya bawa baju yang di dalam jok, alhamdulillah itu bawa baju, jadi bisa ganti baju di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Regional Bedaus. Saya ucapkan selamat malam dari SPBU Jenasari. Malam hari ini saya sedang berada di SPBU Jenasari yang mau lihat line up Liga Malam Senin. Hari ini siapa saja yang tampil di Liga Malam Senin edisi hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan menekan tombol subscribe-nya. Bagi yang belum, yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Yuk, bantu channel ini agar lebih berkembang dan mohon support-nya. Ini hujan terus banget nih, malam kita terang. Kita tungguin siapa saja malam ini. Oke, boleh tulis dulu. Ya, untung banget ya, masih ada baju, ada kaos nih di jok, nggak tahu. Ternyata saya bawa kaos di jok karena lagi di orang tua ya. Alhamdulillah nih, daripada masuk angin tak pakai aja. Basah kuyup soalnya nggak bawa mantel dan nggak bawa helm juga. Oke, sebentar sebelum saya ganti baju, ini ada satu unit yang persiapan masuk nih. Daripada momennya terlewatkan. Yuk, ada satu unit yang masuk. Arunika. Gasik Pol. Next ada Harry Potter HM 137. Masih sepi ya, Timurian belum pada masuk. Oke, unit ketiga yang saya temui, ini ada PO Haryanto Nirwana HM 153. Menerjang hujan nih cuy. Oke, selanjutnya ada PO Haryanto Bisma. Mantep. Hujan-hujan tetap hunting. Mohon supportnya ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video nih. Hujan-hujan tetap hunting nih, lihat. Hujan-hujanan nih. Perjuangan banget nih Mas Salim, security SPBU, tetap hujan-hujanan. White Dove Merpati Putih. Yush. Lanjut di belakang White Dove. Satu unit kembali masuk. AM 100 015. Yuk, gas 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 Janisari nih. Persiapan masuk ada Janisari. 150. Kita absen dulu di sini biar nanti rame. Ada positif ribbon ini teman-teman. Armadanya Mbah ya, Pak Yadi RRI kok Mbah Yadi. Ganteng banget ya ini ya, X Surabaya Trans. Unit pertama X Surabaya Trans yang dimiliki PO Haryanto, satu lagi sudah ada yang berwarna merah mengisi divisi Pekalongan Raya. Kemarin sempat mampir ke sini, cuman saya tidak dapat info. Lihat di postingan, ada yang merah itu mampir ke sini. Itu konon kabarnya striker ribbon ya, di bawah Pak Heri Balung.
065 Paradis Ribon. Headlampnya kerennya Paul. Ada yang baru nih. Kita akan mendekat. Wah, ini Paradis Ribbon. Kira-kira apa yang baru? Tara. Ini ya yang baru ya. Ada tulisan Konco Mesra di bagian bumper depannya. Wush, unik banget. Ada-ada aja nih Pak Bro nih. Ya, Pak Bro ini emang suka mengcustom mobilnya ya. Unitnya sering banget di custom, dikasih aksesoris-aksesoris, lampu-lampuan gitu. Mantap. Paradis Ribbon melanjutkan perjalanannya kembali. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Cakep banget. Meriah. Banyak yang sudah masuk nih. Ada Zula. Lalu ada Undercover. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya, karena ini sudah terlalu larut malam. Saya mau istirahat dulu. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata. Mohon kritik dan sarannya silahkan dikoreksi juga kalau ada kesalahan-kesalahan dari kata-kata saya di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan, semoga menghibur. Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya. Bantu saya agar saya lebih bersemangat. Semangat-semangat membuat konten-konten selanjutnya lagi. Oke, saya Rifki Nur Firdaus mengucapkan selamat malam. Jaga kesehatan, tetap bahagia dan selalu tersenyum. Oke, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menoro, ora ono mundure.